Selamat siang Tribunas, bersama saya Molly, Anda sedang menyaksikan Breaking News. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa pejabat Pemkab Langkat di salah satu kafe di Kota Binjai, Rabu 19 Januari 2022. Ada tiga pejabat yang ditangkap oleh KPK, diduga melakukan tindak pidana korupsi. Informasi yang beredar di lapangan, tiga pejabat yang diamankan terlibat OTT oleh KPK berinisial KN, MU, dan satu lagi merupakan salah satu pejabat Dinas Pekerjaan Umum atau PU Kabupaten Langkat. Dua unit mobil dinas plat merah Pemkab Langkat juga sempat terlihat parkir di halaman Polres Binjai. Usai diamankan, ketiganya dikabarkan dititipkan sementara di Polres Binjai untuk penyelidikan selanjutnya. Kemudian ketiga dibawa oleh pihak KPK ke Makobrimob Polda Sumut di Jalan KH Wahid Hasyim, Kota Medan. Sejauh ini KPK juga melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Langkat. Sejumlah personel Brimob juga terlihat berjaga tepat di rumah Bupati Langkat terbit rencana. Juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya kegiatan OTT yang dilakukan terhadap beberapa pejabat di Pemkab Langkat. Setelah diamankan, petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Pemeriksaan dilakukan untuk dapat membenarkan bahwa pihak-pihak yang ditangkap terbukti melakukan korupsi. Halo, selamat siang Pemirsa Tribun Medan. Saya Satya melaporkan dari Desa Raja Tengah, Kabupaten Langkat. Nah, ini bisa dilihat sendiri Pemirsa, ini adalah kediaman pribadi rumah Bupati terbit rencana Parangirangin yang saat ini masih ditutup dan dilakukannya pemeriksaan secara intensif oleh KPK berserta personil Brimob Polda Sumatera Utara. Saat ini belum bisa dapat banyak informasi dari dalam karena KPK masih melakukan pemeriksaan di dalam. Berdasarkan informasi, ada sejumlah dokumen yang diamankan dari dalam. Belum dapat dipastikan dokumen apa, apakah itu dokumen terkait dengan tender pekerjaan atau sebagaimana yang diketahui. Juga ya Pemirsa, ini ada mobil dari petugas polisi Korps Brimob yang sudah berjaga di lokasi. Ya, bisa dilihat ya Pemirsa, pintu tertutup rapat. Awak media belum dapat. Ya, bisa dilihat kondisi jalan tepat di kediaman Bupati ya Pemirsa, di sini terbilang lokasi yang sepi ya. Lantaran hanya beberapa masyarakat sekitar yang menggunakan jalan ini gitu. Nah, ini rumah dari Bupati terbit rencana yang megah. Bisa dilihat itu rumah bercat warna putih dengan tembok garnit berwarna hitam. Nah, di depannya juga terdapat gerbang yang sangat besar. Dari keterangan informasi awal, ada tiga orang yang diamankan pagi ini di salah satu kafe di Kota Binjai. Ketiganya merupakan pegawai negeri sipil terkait dugaan tindak pidana korupsi. Setelah sebelumnya pada Selasa malam juga KPK sudah mengamankan beberapa orang. Dari beberapa orang itu dilakukan pengembangan. Nah, di hari Rabunya KPK mendapatkan tiga orang di salah satu kafe diduga akan melakukan deal-dealan terhadap proyek di pemerintahan Kabupaten Langkat. Dan
untuk ketiga orang yang diamankan di kafe di Kota Binjai saat ini sedang ditahan sementara di Polres Kota Binjai Jalan Sultan Hasanuddin. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut, KPK langsung berangkat menuju kediaman pribadi Bupati Langkat yang berada di Desa Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Hingga saat ini belum ada pegawai negeri sipil ataupun bupati yang terlihat keluar dari rumah ataupun di halaman rumah. Inilah kondisi dari dalam rumah. Ya, bisa kita lihat ya. Sepi dan tidak ada aktivitas. Saat ini juga petugas KPK sedang berada di dalam melakukan penggeledahan, memeriksa sejumlah berkas-berkas yang diduga berkaitan dengan OTT yang dilakukan hari ini. Ya, sekian permisa Tribun Medan. Untuk info selanjutnya akan kita sampaikan. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan saat ini petugas tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah bupati. Demikian breaking news kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal YouTube Tribun Medan TV.